Assalamualaikum, selamat pagi Ren Brothers. Akhirnya motor Yamaha Bison custom robot capi ini selesai juga. Lanjut aja, motor ini punya Ren Brothers kita dari Kupang. Beberapa waktu yang lalu kita pernah post di Instagram dengan konsep motor robot capi dan sangat banyak sekali peminatnya. Nah, Ren Brothers kita ini dari Kupang ingin dibuatkan seperti ini. Oke, sebelum review detailnya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita agar kalian tidak ketinggalan update motor custom buatan kita. Oke, kita lanjut ke detailnya motor ini. Motor ini basicnya Yamaha Bison Induksi tahun 2015. Ya, pertama-tama kita bahas headlamp. Cover headlamp kita menyerupai cover headlamp motor atau robot capi, dan spakbornya juga, dan cutting stikernya juga, dan tidak lupa kita pakai lampu LED. Di sampingnya kita pakai kopling menyerupai robot capi, dan kita pakai lampu tembak daymaker LED. Dan kaki-kaki depan kita menggunakan USD merek aftermarket, dan velg kita menggunakan ukuran 3 inch dengan ban ukuran 130/90. Stang kita menggunakan stang fatbar merek Protaper, dan speedometer kita menggunakan speedometer digital. Frame-nya kita kita custom menyerupai motor robot capi. Dan kaki-kaki belakang, arm kita menggunakan arm aftermarket dengan kita custom sedikit agar lebih kekar. Dan kita juga sudah menggunakan double disc. Lanjut velg belakang, kita menggunakan velg ukuran 3,5 inch dengan ban ukuran 170/80. Untuk stop lamp kita menggunakan stop lamp strip LED. Dan spesialnya dari motor ini untuk kaki-kaki super mewah ya, karena menggunakan ban Shinko SR777. Gitu aja review dari kita. Mudah-mudahan motor ini bisa selamat sampai tujuan ke Kupang, dan ownernya pun puas dengan hasil karya kita. Bagi Ren Brother yang ingin dibuatkan motor custom seperti ini, boleh follow Instagram kita yaitu @rainbowmotobuilder. Saya Isan dari Rainbow Motobuilder. See you the next video.